الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسول لا نبي بعد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسول في كل وقت لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال أيضا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنهما قال كان خلقه القرآن رواه النسائي وقال أيضا إن الحلال بين وإن الحرام بين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وسمرة الصالحين جمع جمعة مسجد المركز الإسلامي Jenderal Muhammad Yusuf yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimakumullah. Barusan saja dunia ini digoncangkan dengan penyakit yang menakutkan. Terutama negeri Cina, munculnya penyakit yang kita kenal dengan corona. Sampai detik ini belum ada ilmuwan yang bisa menemukan apa obat dari penyakit tersebut. Ini teguran bagi kita umat Islam. Ini peringatan bagi kita umat Islam. Sekalipun orang lain yang banyak merasakan. Hari ini orang lain atau kelompok lain atau kelompok tertentu tidak juga kita tahu dari mana sejarahnya
tiba-tiba muncul dengan hari Valentine yang kebetulan bersamaan dengan hari ini. Tentu mereka-mereka yang menggagas, yang berkarsai lahirnya ini, berdirinya ini, ada keinginan untuk melahirkan satu peristiwa yang mendunia dengan munculnya istilah Hari Kasih Sayang. Siapa yang dirugikan? Tentu yang dirugikan adalah kita semua. Karena hari tersebut atau tujuan lahirnya hari itu adalah tiada lain untuk bermaksud memberikan kebebasan kepada semua pihak, terutama generasi muda, bergaul bebas tanpa batas, mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah wahai umat Islam, ketahuilah para pemimpin-pemimpin Islam, dari pemimpin terkecil sampai pemimpin tertinggi, wahai generasi muda, ketahuilah bahwa Islam tidak mengenal dan tidak menetapkan yang namanya Hari Kasih Sayang. Karena Islam menganjurkan setiap waktu untuk selalu berkasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama umat Islam, tetapi kepada seluruh makhluk. Kita harus selalu mengasihi dan menyayangi tanpa menetapkan waktu, hari dan sebagainya. Itulah sebabnya kami dari Majelis Ulama Indonesia menyerukan, menghimbau, bahkan memfatwakan bahwa hukum merayakan Hari Valentine hukumnya haram. Sekali lagi, hukum merayakan Hari Valentine bagi kita umat Islam hukumnya haram. Tentu alasannya banyak, antara lain kegiatan Valentine tidak dikenal dalam tradisi Islam. Merayakan Valentine merusak moral generasi muda kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu wahai umat Islam, untuk kita semua, serukan kepada generasi kita, serukan kepada generasi muda Islam untuk tidak terlibat dalam hal-hal Valentine, sekalipun hanya memfasilitasi. Satu kesyukuran kita, masyarakat Islam Kota Makassar, karena pemerintah Kota Makassar menerbitkan surat edaran dan tiga poin terpenting dalam surat edaran itu. Satu di antaranya menyerukan kepada seluruh orang tua, meminta kepada seluruh orang tua, kepada kita semua, untuk mengawasi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar tidak terlibat dalam merayakan
Palenting, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melansir, menjelaskan jauh sebelumnya kepada kita, terutama kita sebagai pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, orang tua, ibu bapak, di dalam surah At-Tahrim Allah menjelaskan secara gamblang, para kai anak tak, ni jagai anak tak, jagalah anak kita, lindungi anak kita, bentengi anak-anak kita dan diri kita dari api neraka. Merayakan Palenting, bagian daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian, istri kalian, cucu kalian, masyarakat kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah api yang menyala-nyala, batu dan lain-lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Mari kita menyimak, membaca, merenungkan dan mengamalkan salah satu atau beberapa firman Allah dalam surah Luqman. Luqman bukan seorang nabi, tapi satu-satunya manusia saleh yang diabadikan sebagai salah satu surah dalam Al-Quran karena dianggap sukses, berhasil untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Mari kita membaca, menyimak surah Luqman ayat 12 sampai 19. Ada empat inti agar anak-anak kita tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan mungkar, alias dekat kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Akidah. Luqman menyampaikan kepada anaknya, janganlah kamu mensyarikatkan Tuhan. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, menyerukan anak-anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama salat lima waktu. Saya ulangi, serukan anak-anak kita, perintahkan anak-anak kita, marahi anak-anak kita, pukul anak-anak kita jika mereka tidak salat. Muru auladakum bisalah wahum abna'i sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'i asyara sinin wafarriku bainahum fil madaji. Wadin ricallah lipat diri anak-anak nariko 10 ni tahun umurna nadikmu panas sempajang. Sampaikan anak kita berakhlaklah yang mulia ketika berbicara, tutur kata yang sopan dan santun. Jangan sombong, jangan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Terakhir, nasihat Luqman kepada anaknya, jangan lupa menyampaikan kepada generasi kita untuk senantiasa mendakwakan Al-Quran, mendakwakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu khatib menstressing khutbahnya pada kesempatan ini bahwa tentu kita inginkan bagaimana anak kita menjadi anak yang saleh, karena anak adalah investasi, bukan hanya investasi dunia tapi investasi akhirat. Ketika kelak kita akan meninggal dunia, kita tidak bisa lagi berbuat amal,
tapi karena kita punya investasi anak yang saleh, maka kita selalu mendapatkan amal dari anak-anak kita yang ditinggalkan anak yang saleh. Ketika dia selalu membaca Al-Quran tanpa menghadiahkan kepada kita, itu otomatis karena dia ada bagian dari kita. Setiap anak kita membaca Al-Quran, berbuat baik, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan hidup atau mati. Itu hebatnya ketika kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Oleh karena itu, bimbing anak-anak kita untuk selalu dekat kepada Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran. Ajar mereka untuk paham Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Didik mereka untuk selalu mendakwakan Al-Quran. Jangan lupa doakan mereka untuk senantiasa mempautkan hatinya terhadap Al-Quran. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh, hatinya senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk tidak pernah tobat dan bosan-bosannya untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, mengajar anak kita, membimbing anak kita agar senantiasa dekat dengan Al-Quran, jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Termasuk hari ini kita sepakat tidak boleh ada anak-anak kita, generasi kita untuk terlibat pada hari perayaan Valentine. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.